Assalamualaikum, bersama saya Lan Engineering ya. Kat sini kita akan polis spot rim. Yang mana spot rim dia yang asal nampak dah berkulat dah. Dah berkulat dah. Sini pun ada kilat dengan tak kilat. Sekejap lagi nanti kita boleh tengok hasil dia. Ni sebelum refurbish. Sebelum refurbish. Kedai kita dekat mana? Dekat Pandai Indah. Nanti kita akan share location bila WhatsApp kita. Dekat belakang pusat servis Honda. Nama kedai Lan Engineering. Okey, dekat sini memang dia orang memang spesialis buat rim ah. Memang spesialis buat rim. Okey, ni yang sebelum buat juga. Ni sebelum dia ada 4 biji. Kita tengok hasil dia. Hasil dia. Okey. Ni sebelum. Okey. Ni selepas nampak. Kilat. Oh, yang mana nak kilat macam ni rim, boleh datang dekat Lan Engineering Work. Okey, cantik ah. Ha? Boleh tekan button subscribe dan share. Tengok hasil dia. Tengok. Oh. Cantik ah. Ha? Ni pun sama, kita akan buat kilat. Tunggu hasil dia kejap. Okey, sekarang ni kita tengah gosok ah. Ha? Dia kena gosok dulu pakai sandpaper. Okay. Sebelum kita skim spot rim, kita akan pastikan rim ni yang mana tempat ada lubang dalam, kita akan wetting dulu. Bukan terus skim ah. Bukan terus skim, kita wetting dulu. Dah wetting, kita cat baru kita skim. Okey, kita tunggu hasil dia. Tengok sekarang berkulat, nampak berkulat macam ni. Ni ni yang owner minta. Sini skim bagi kilat. Tengah hitam, tepi hitam. Sekarang kita dah buat. Kita buat terus luar dan dalam tau. Bukan luar saja. Luar dan dalam. Okay, nampak dah ada warna lah. Okay, cantik. Sekarang spot rim ni yang atas dia warna aluminium, warna aluminium, warna putih macam tu, kilat. Kita nak spray warna brown. Ni sebiji kita dah siap spray. Kita tengok macam mana dia spray spot rim warna brown. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Boleh share. Kalau ada nak cat spot rim boleh call kita. Bahagian bawah ni dia undercoat dulu. Dia bukan terus tembak warna. Untuk cat tu lagi tahan, dia undercoat dulu. Dah undercoat baru dia tembak warna dia yang asal. Warna customer boleh pilih nak warna apa, semua boleh. Bagi tahu je nak. Okay. Yang bunyi tong tong dong tu. Tu. Ha. Okey, jadi jangan marah dia. Kalau bunyi bising tu jangan marah dia sebab dia pun tengah bekerja. Okey, nampak? Dia ada kerja dia. Oh. Ni proses betulkan spot rim bengkok. Kalau ada spot rim bengkok, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey, kita sambung balik yang ni. Video ni. Bak, yang ni dia dah undercoat, dah cantik. Licin dia. Macam ni, bo.
Okay, ni warna yang asal lah. Yang nak tembak warna dia. Warna gunmetal. Oh, cantik lah. Warna gunmetal lah. Brown. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe. Kalau nak repair rim, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Kalau ada spot rim yang warna dah pudar, tak cantik, boleh bawa datang dekat LAN Automotive Engineering World. Kita buat bagi cantik balik. Hasil dia memang puas hati. Boleh tengok sendiri. Ha, nampak? Wow, cantik. Boleh share dekat member-member, suruh dia tekan dekat LAN Automotive Engineering Work. Cari nama dia LAN Automotive Engineering Work dekat YouTube. Boleh cari dekat sana nama dia LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam dia buat kat sana. Oh, cantik ya. Dah siap macam ni, ni belum siap habis lagi, belum clear. Belum clear dah cantik dah.